Saat ini saya berada di kawasan Karst. Di belakang saya ini hutan Karst. Kita sudah lama memonitoring kawasan Karst ini. Kemudian kita juga sudah masang beberapa kamera trap. Kita ingin melihat keberadaan orang hutan di sini ya. Karena dari ini juga terlihat bahwa banyak sarang. Dari sini sudah terlihat sarang-sarang orang hutan. Nah, kenapa orang hutan banyak di kawasan Karst seperti ini? Tentunya karena sekarang kawasan hutan makin sempit. Beberapa kawasan hutan juga sudah dibuka jadi kawasan hutan tanaman industri, perkebunan sawit maupun pertambangan, sehingga yang tersisa ya tinggal kawasan Karst di beberapa tempat. Jadi sekarang Karst keberadaannya menjadi penting karena Karst menjadi tempat tinggal beberapa satwa liar yang dilindungi. Oke, saya dengan Mas Herlan ini, dia mengkoordinir untuk pemasangan kamera trap di sini selama beberapa tahun. Berapa tahun sudah? Di sini udah yang kelima Pak, monitoring tahun kelima. Monitoring tahun kelima. Tahun kelima. Di kawasan Karst kita pasang banyak kamera trap. Bisa dilihat kamera trapnya berapa sekarang? Ya. Ini ada beberapa kamera trap yang sudah diambil di lokasi ini. Oke. Ini untuk monitoring tahun ini berapa kamera, berapa lama dipasang? Di Karst ini dipasang sebanyak 13 kamera trap selama 2 bulan atau kurang lebih 60 hari. Jika di total mungkin ada sekitar 780 hari kamera. Artinya 13 kamera dikali 60 hari. Ya. 780 hari ya. Kamera. Dapat orang hutannya? Ada Pak, di sini ada. Yang sudah sejauh ini dilihat ada 3 individu orang hutan. Selain orang hutan juga di sini ternyata ada berbagai jenis satwa liar yang lain. Ada macan, ada rusa, babi dan macan dahan. Ya betul. Ada macan dahan, ada kijang, ada landak dan sebagian merupakan jenis-jenis yang dilindungi. Seperti orang hutan dan macan juga dilindungi. Kemudian untuk orang hutan yang teridentifikasi terekam oleh kamera trap ini sudah dewasa Pak. Jadi yang terekam itu yang dewasa. Untuk yang anak atau yang ibu dan anak itu sejauh ini belum ketemu. Mungkin di kamera yang lain yang belum diambil mungkin kemungkinan bisa ditemukan. Ya jadi mungkin itu cukup kita bisa lihat di laptop ya untuk diskusi bersama. Ya. Orang hutannya. Nah, apa ini? Orang hutan. Oh, orang hutan di Karst ya. Saya lihat. Nah, ini batuan Karstnya, ini orang hutannya. Jadi bisa dilihat dari sini ya. Nah, ya kan? Ini orang hutan nih batuan Karstnya. Ini orang hutan dewasa ya. Jadi bisa kita lihat keberadaannya di kawasan Karst. Kemudian juga ini ada beberapa, ini juga ada beberapa ya. Nah, ini lain lagi, ini berjalan, tuh bisa dilihat ya. Ini berjalan, ini batuan Karstnya. Ini berjalan di sini. Dia memang di jalur-jalur seperti ini. Berikutnya yang ini. Nah, ini siang berwarna ya. Nah, ini. Ah. Ini hanya batunya dan ini ada orang hutannya. Kira-kira ini apa keberadaan orang hutan di kita ini? Ya, artinya artinya ini kawasan konservasi penting, harus dijaga. Ini kan teman-teman menjaga kawasan Karst ini. Jadi ini bisa kita lihat bahwa di area ini masih ada orang hutannya, ya, masih ada, kita bisa lihat karst. Memang selama ini kan kita lihat yang di sarang ya Ren ya, banyak sarang ya, banyak. Sementara nah ini dengan melihat fotonya langsung orang hutan banyak di sini, jadi teman-teman ranger yang bekerja di kawasan konservasi harus lebih semangat ya. Ya kita yang penting mengamankan, melindungi, pemburu jangan sampai masuk, area ini jangan sampai terbakar, karena karst ini menjadi penting untuk orang hutan dan satwa liar yang ada di dalamnya. Itulah tadi kita sudah melihat bagaimana keberadaan orang hutan di kawasan karst ya. Ya, kenapa orang hutan hadir di dalam kawasan karst? Ya mungkin karena kawasan hutan di sekitar karstnya sudah dikonversi untuk perkebunan sawit, untuk hutan tanaman industri maupun pertambangan. Sehingga bisa melihat di belakang saya pun sarang-sarang orang hutan ini terlihat ya. Padahal ini kawasan karst, kawasan Gunung Kapur, kawasan yang sebetulnya potensi pakan mungkin jauh lebih rendah dibandingin kawasan hutan dataran rendah, tapi orang hutan masih ada di sini. Jadi keberadaan sarang-sarang orang hutan di kawasan karst ini menjadi indikator buat kita bahwa sebetulnya orang hutan sudah menggunakan kawasan karst sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat berlindung, atau sebagai tempat hidupnya. Karena kenapa? Di dalam kawasan karst ini kita melihat ada sarang baru, ada sarang lama, juga ada orang hutan jantan, ada orang hutan remaja yang mereka tinggal di sini. Nah, sebagai solusinya apa? Ya tentunya kita bersyukur bahwa kawasan karst ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai areal yang dilindungi. Apabila kawasan karst ini berada di kawasan HTI atau perkebunan sawit, itu pun harus dilindungi. Nah, perlindungan terhadap kawasan karst ini juga berdampak positif terhadap perlindungan orang hutan. Oleh karena itu, adanya upaya pemerintah untuk menetapkan kawasan karst ini sebagai kawasan yang perlu dikonservasi atau sebagai kawasan yang perlu dilindungi, ini perlu mendapat dukungan dari kita semua. Peran serta perusahaan, baik perusahaan pertambangan, HTI, perkebunan sawit, yang menetapkan kawasan karst ini sebagai kawasan yang perlu dilindungi di dalam konsesinya, ini juga perlu kita apresiasi karena secara tidak langsung akan melindungi populasi orang hutan yang ada di dalamnya, akan melindungi biodiversity yang ada di dalamnya. Adanya penetapan kawasan karst sebagai kawasan yang perlu dikonservasi maupun yang perlu dilindungi, baik oleh pemerintah maupun yang ada di dalam konsesi, ini saya pikir menjadi kontribusi besar dalam perlindungan orang hutan dan perlindungan biodiversity yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga melihat bagaimana satwa liar lainnya juga banyak di dalam kawasan karst ini, karena memang ya tidak ada tempat lain. Nah, di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, beberapa kawasan karst seperti yang ada di belakang saya ini masih subur ya. Subur dalam arti masih menyimpan potensi pakan, karena memang di dalamnya ada beberapa jenis dari kelompok Moraceae, dari kelompok Oporobiaceae, terutama dari kelompok Moraceae ini ficus ya. Ficus ini banyak sekali, dan memang ficus ini di kita hampir ada 100 jenis. Ficus tuh hidup di karst bersyukurnya, dan ficus berbuah sepanjang tahun. Jadi ini juga menyuplai keberadaan pohon pakan untuk orang hutan yang ada di dalam kawasan karst. Kemudian tentu solusi berikutnya adalah kita berharap ya, meskipun kawasan karst ini dilindungi, tapi kawasan-kawasan hutan di sekitar karst seperti yang ada di belakang saya ini tetap kita buffer. Ya mungkin 1 kilometer lah lebarnya. Ini akan memberi peluang nyuplai pakan terhadap keberadaan satwa liar yang ada di dalamnya. Karena buffer ini juga penting untuk pergerakan orang hutan, untuk pergerakan satwa liar lainnya, maupun untuk menyuplai pakan terutama yang bagi satwa-satwa yang ada di dalamnya. Jadi buffer kawasan hutan dengan kawasan karst itu juga penting. Kemudian Solusi berikutnya apa? Koridor ya. Jadi kawasan karst yang membentang panjang ini harapannya bisa dikoneksikan dengan kawasan hutan lainnya atau kawasan karst lainnya atau kawasan yang masih berhutan lainnya lewat koridor. Sehingga koridor ini akan memberi peluang buat orang hutan maupun satwa liar lainnya berpindah atau bergerak. Langkah yang paling penting berikutnya adalah karena banyak kawasan karst berada di dalam konsesi perusahaan, tentunya proses pengamanan dan perlindungan kawasan karst ini sangat penting. Kita berharap perusahaan maupun pemerintah mampu menjaga keberadaan kawasan karst ini karena pengamanan dan perlindungan kawasan karst juga merupakan faktor yang sangat penting. Kita tahu bahwa di Kalimantan ini saat musim kebakaran hutan tidak jarang kawasan karst ini terbakar. Jadi dengan proses perlindungan, pengamanan maupun pengawasan dan monitoring, harapan kita kawasan karst tetap lestari, tetap terjaga karena keberadaan karst saat ini jauh lebih penting dengan keberadaan karst sebelumnya. Karena ini menjadi benteng pertahanan satwa liar, benteng pertahanan orang hutan, dan karst ini sebagai penyuplai sumber daya air buat masyarakat, buat kehidupan yang ada di sekitarnya. Itulah tadi rangkaian film bagaimana keberadaan orang hutan maupun bagaimana keberadaan satwa liar yang ada lainnya yang berada di dalam kawasan karst. Semoga kita bisa menjaga karst agar tetap terlindungi, tetap aman, dan tentunya jangan dikonversi. Terima kasih.